everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini sesuai judulnya, yep, yang udah kamu baca semua, aku akan swatches. Terus aku akan demoin cara aku bikin gradient lips menggunakan Super Stay Matte Ink Crayon ini dari Maybelline. Ada dua warna yang best seller banget. Kira-kira warna ini adalah warna yang semua orang bisa pakai karena skin tone-nya bakal masuk-masuk aja, cantik banget warnanya. Okay, kita move ke nomor 20. Ini adalah nomor yang sering banget habis sold out di mana-mana. Bahkan aku cek kemarin di Sosiola sold out nomor 20-nya, which is nomor ini. Sebenarnya ini adalah warna apa sih kok semua orang kayaknya cinta banget gitu. Warna yang nude gitu. Nude-nya lebih ke cerah, jadi dia bukan nude yang pucat gitu. Ini nude-nya cerah banget dan apa ya, menurut aku dia ada hint pink sama batang, jadi kayak perfect banget nude dan gak bakal bikin kulit kamu tuh kelihatan pucat gitu. Jadi so let's try. Oke, kita cek dulu kiss proof atau enggak. Jawabannya adalah enggak, dia masih transfer. Kalau misalkan kita cium ke tangan, terus juga kalau dipegang juga dia menghilangnya enggak banyak, jadi sedikit banget gitu ya. Jadi masih bagus banget pigmentnya. Kalau misalkan dipakai minum juga sama, dia akan transfer ke gelas kamu. Jadi ya hati-hati aja gitu. Tapi aku pribadi enggak apa-apa banget. Kata aku sih normal aja kayak gini gitu.